Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya guys, jumpa lagi di channel saya Ripin ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya dapat job baru, yaitu pruning untuk luas kebun 5 ikar. Dan untuk pokok tingginya ya seperti ini dan daunnya seperti ini ya. Jadi daunnya ujungnya sudah patah-patah, tinggal tunggul-tunggul. Dan untuk warna pelepah pun seperti ini ya. Jadi menurut Anda ini pelepah keras atau lembut ya. Dan untuk egrek yang saya gunakan yaitu egrek Super King keluaran terbaru. Nah, jadi cara pemasangannya sudah saya buat video itu hari. Dan untuk egrek ini terbuat dari stainless ya, jadi tidak berkarat. Nah, untuk kualitas ketajaman sudah tidak diragukan lagi ya guys. Dan untuk alloy holder ini dibuat dengan cara dibubet ya, bukan dicor. Kalau dicor itu mudah patah ataupun pecah atau cepat hancur ya. Oke, untuk mengetahui ketajamannya egrek Super King ini, tonton videonya ya guys. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, langsung saja. Super King untuk kualitas ketajamannya sudah nggak diragukan lagi ya guys. Belum. Sarang tikus guys. Thank you.
Oke guys, untuk daunnya keras-keras betul ya. Jadi daunnya tinggal tunggaan, jadi ujungnya sudah kering, sudah jatuh lapuk ya. Nasib baik saya menggunakan egrek Super King ya. Kualitas ketajamannya memang sudah nggak diragukan lagi. Oke, langsung saja itu yang sebelah. Thank you.
Mantap betul ya egelnya guys. Tajamnya luar biasa ya. Oke, kita lanjut lagi guys.